pesan moralnya. Hakim tersebut berlaku sesuai dengan hati nuraninya bahwa yang diadili ini sebenarnya tidak, dia harus berada di ruang pengadilan. Itu saja. Bapak boleh minta tanggapan terkait dengan kegiatan hari ini, Pak? Syukur Alhamdulillah, kegiatan ini jujur aja, ini spontanitas. Bukan direncanakan jauh-jauh hari, tidak. Direncanakan cuma tadi malam, sekitar jam 10, jam 9 malam. Lah. Ini kita appreciate dengan perjuangannya beliau. Jadi kita warga Kemang Pratama khususnya ini mendukung daripada kegiatan atau perjuangan dari imam besar kita. Itu saja. Harapan kami bahwa kasus Habib di sini, siap ini, sebenarnya tidak ada kasus. Menurut saya tidak ada kasus. Cuman ini kasus yang diada-adakan. Jujur, kalau menganggar apa prokes COVID-19 itu, banyak sekali yang melanggar. Cuman kenapa hanya di beliau yang diperkarakan, yang dipengadilankan. Itu saja. Sebenarnya ini menurut saya, maaf aja, ini zolim. Soalnya hakim tersebut berlaku sesuai dengan hati nuraninya bahwa yang diadili ini sebenarnya tidak, dia harus berada di ruang pengadilan. Itu saja. Pribadi ya, kita berada daripada komunitas silaturahim Kemang Pratama. Ini bukan saya pribadi, kebetulan aja. Kebetulan saya memperakarsai, cuman bukan perjuangan saya pribadi. Jadi ini perjuangan atas nama silaturahim Kemang Pratama. Alhamdulillah dari tahun berapa ini sampai sekarang udah 4 tahun masih tetap kita jaga silaturahim ini. Pesannya bahwa kami warga Kemang Pratama ya, khususnya ini benar-benar mendukung perjuangan daripada Habib Rizik Shihab, imam besar kita, dan menuntut suatu keadilan dari pengadilan itu. Jadi tidak ada rekayasa-rekayasa yang beliau akan di, kalau nggak salah, dia berikan dituntut hukuman 6 tahun penjara. Dasarnya apa gitu loh, 6 tahun penjara, kayak mengada-ngada sekali gitu, jelas. Cuman ya inilah keadaan politik seperti ini di Indonesia. Jadi saya harapkan insya Allah beliau imam besar kita ini dibebaskan semurni murninya. Amin. Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar. Dengan Pak siapa, Pak? Saya Adi. Saya sebenarnya juga Allahu Akbar. Pesannya bahwa kami warga Kemang Pratama ya, khususnya ini benar-benar mendukung perjuangan daripada Habib Rizik Shihab, imam besar kita, dan menuntut suatu keadilan dari pengadilan itu. Jadi tidak ada rekayasa-rekayasa yang beliau akan di, kalau nggak salah, dituntut hukuman 6 tahun penjara. Dasarnya apa gitu, 6 tahun penjara, kayak mengada-ngada sekali gitu, jelas. Cuman ya inilah keadaan politik seperti ini di Indonesia. Jadi saya harapkan insya Allah beliau imam besar kita ini dibebaskan semurni murni. Juni 2021 jam 10 pagi. Brimob mundur, balik kanan. Ini masa udah bisa melanjutkan perjalanan menuju PN Jakarta Timur. Tarik mundur mereka itu, melihat masa yang udah semakin banyak. Nah, mereka berbalik arah menuju flyover.